kampus yang cocok untuk aku? Ada nggak ya kampus yang lebih banyak praktiknya daripada teori? Kamu bingung mau kuliah di mana? Mau cari kampus yang gak cuma teori, tapi ada prakteknya juga? Politeknik Negeri Bali, solusinya! Halo Sobat PNB, aku Chelsea. Kenalan nih sama Politeknik Negeri Bali. Selamat datang di Politeknik Negeri Bali. Politeknik Negeri Bali yang lebih dikenal dengan PNB merupakan lembaga pendidikan tinggi di bidang vokasi yang lebih mengedepankan praktik daripada teori. Pembelajaran di PNB menerapkan pola praktik sesuai dengan tuntutan industri 60% sampai 70% dan teori 30% sampai 40%. Fasilitas modern dan infrastruktur yang lengkap telah PNB sediakan untuk mendukung proses belajar mengajar yang efektif dan memberikan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi. Adapun fasilitas yang disediakan Politeknik Negeri Bali, yang pertama, perpustakaan. Pada perpustakaan memiliki koleksi-koleksi buku hands out, laporan penelitian tugas akhir, skripsi, dan file audio visual. Jangan lupa bawa KTM kalian ya. Yang kedua, rest area. Di rest area, kalian bisa berkumpul bersama dengan teman-teman seperti mengerjakan tugas bersama-sama, bercanda gurau sekaligus dapat menikmati minuman yang ada di vending machine loh. Jangan lupa membuang sampah pada tempatnya ya. Teman bus adalah alat transportasi yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk datang ke Politeknik Negeri Bali. Di Politeknik Negeri Bali terdapat lapangan olahraga dan juga kolam renang. Terdapat 6 jurusan: Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Elektro, Pariwisata, Akuntansi, dan jurusan Administrasi Niaga yang telah beralih menjadi Administrasi Bisnis. Administrasi Bisnis merupakan salah satu jurusan dari 6 jurusan yang ada di kampus Politeknik Negeri Bali. Jurusan Administrasi Bisnis yang memiliki 3 program studi, Diploma 3 Administrasi Bisnis, S1 Terapan Manajemen Bisnis Internasional, S1 Terapan Bisnis Digital. Halo Sobat PNB, ikutin aku yuk keliling ruangan jurusan Administrasi Bisnis. Nah, sekarang kita berada di Lab Bisnis Digital. Sekarang kita berada di Lab Ekspor Impor. Nah, sekarang kita ada di Lab Mas. Nah, sekarang kita berada di ruangan podcast. Hai, nama aku Alvina dari Program Studi Bisnis Digital, jurusan Administrasi Bisnis. Kenalin, nama aku Niputu Lia Trisadevi, biasa dipanggil Lia. Aku dari Prodi S1 Terapan Bisnis Digital, jurusan Administrasi Bisnis. Dulunya itu aku sekolah di SMK. Aku ambil jurusan RPL dan aku emang udah ngincar jurusan program studi ini sih, bisnis digital. Terus sebelumnya aku sempat nyari di daerah Jawa, cuma aku tuh nggak sengaja pas SBM nemu Politeknik Negeri Bali. Dan kan kebetulan banget nggak sih dari SMK ke Politeknik tuh jadi searah gitu vokasi, makanya aku tertarik buat daftar di sini. Politeknik Negeri Bali aku tahu karena kebetulan dekat dari rumah aku juga dan rekomendasi dari kakak kelas aku. Terus kenapa aku bisa milih Politeknik Negeri Bali sebagai kampus tujuan aku itu karena yang aku tahu Politeknik Negeri Bali itu kan
sebagian besarnya tuh praktek. Jadi ya aku pikirnya ya bakal paling dekat sama industri dan paling berorientasi pada industri. Kalau bisnis digital ini, aku sebenarnya dari awal muncul aku udah mulai kepoin karena jurusan aku di SMK itu kan rekayasa perangkat lunak. Itu ngoding-ngoding gitu kan. Terus aku emang tertarik sama bisnis. Terus pas tahu ada bisnis digital, aku penasaran. Kayak aku coba. Oke, untuk aku sendiri, bisnis digital aku tahu karena lagi hype banget ya prodi ini. Dan bisnis digital juga selain mempelajari gimana cara merancang bisnis, juga mengkolaborasikan bisnis dan digitalisasi. Terus kenapa aku milih ini? Ya itu dia, karena sekarang tuntutan kerja semua serba digital dan itu juga jadi alasan utama aku. Kalau dari dosennya sih lumayan cukup mendukung ya, karena kalau misalnya kita ada project atau lomba gitu, dosennya pasti mendukung banget, kita bisa konsultasi sama dosennya. Jadi walaupun di luar jam pelajaran, kita tetap bisa konsultasi sama dosennya. Dari bisnis digital, keren-keren habis. Selain prodinya juga keren, dosennya juga sangat-sangat mendukung mahasiswanya. Jadi nggak ada alasan untuk takut sama dosen, karena komunikasi antar mahasiswa sama dosen tuh benar-benar dekat, benar-benar akrab. Terus untuk fasilitas juga sangat-sangat memadai, apalagi sekarang untuk lab bisnis digital itu udah lengkap banget, untuk dari komputer dan banyak lagi deh. Ayo Sobat PNB bergabung bersama kami di Politeknik Negeri Bali. Yuk Sobat PNB bergabung bersama kami menjadi keluarga besar Politeknik Negeri Bali. Nah, itu tadi cuplikan dari profil Politeknik Negeri Bali. Tunggu apa lagi? Ayo bergabung bersama kami di Politeknik Negeri Bali. Vokasi, terdepan, profesional, berdaya saing, internasional.